Paran motor, los gak rewel. Hei re, arek Surabaya, aku nang bar motor, awakmu kapan? Selamat sore, saya Ijra dari Surabaya. Datang ke paran motor beli Ninja RR Plus 2009. Barangnya mulus, top, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Kali ini Paran Motor kedatangan tamu, mau lihat ini motor RR All, RL jadul, RR All super mulus, motor kolektor tahun 2009. Ini rencana mau dilihat masnya ini yang dari Surabaya ini. Dengan mas siapa, Mas? Indra, Mas. Mas Indra ini. Pak Sinten, Pak? Pak Cito. Pak Cito. Orang tuanya, Pak? Cito. Oh iya, ini Mas Indra sama orang tuanya, bro, ya mau nego ini motor KRR All. Kita lanjut videonya nanti ya, kita bincang-bincang dulu masalah harga ya, bro. Selamat sore, ini masih dengan Mas Indra yang ganteng, yang cakep dari Surabaya ini, yang mau ambil Kawasaki Ninja RR All tahun 2009 build apa, bro, ya, warna Black Cobra. Ini harga udah oke, udah recommended, udah sip sama harganya, udah cocok. Ini Farhan mau tanya untuk lebih lanjut, Mas, ini Farhan motor mau tanya, sampean taunya dari mana, Mas? Dari teman, sosial media, Mas. Oh, lihat. Ya dari YouTube juga. YouTube juga ya, terus info dari teman juga ya. Iya. Oh iya iya. Untuk barangnya gimana menurut sampean? Mulus, Mas, sip. Oh sip ya. Cocok apa enggak? Cocok. Oh, cocok ya, yang pasti enggak cocok ya enggak diambil. Iya iya iya, Mas. Mas Indra ini humoris orangnya, bro, ya. Ini motor 2009. Jadi ini ambilnya cash, Mas, ya? Cash, Mas. Cash ya. Ini emang tahun saat itu enggak bisa dikredit, Mas, tapi Farhan motor itu bisa kredit, Mas. Area Jawa Timur. Untuk DP minim bisa, Mas. Pakai DP minim, proses cepat, enggak pakai ribet. Asal nggak ada masalah di finance. Prosesnya biasanya kalau yang kredit itu, Mas, satu hari proses, setengah hari udah dapat hasil. Barangkali ada teman sampean yang ada di Surabaya dan sekitarnya, wilayah Jawa Timur, kalau mau cari Kawasaki Ninja baik, ini 250cc atau 150cc yang kayak di atas tadi, yang motor yang Mas pilih itu, jangan lupa diajak ke sini, Mas, ya. Soalnya pilihannya tahu sendiri sampean, ya. Sedikit apa banyak? Banyak. Iya, makanya itu. Jadi positif yang cari yang Ninja apa, dari rumah ke Paran Motor pasti ada pilihannya, Mas. Soalnya komplit ini. Pusat motor sport Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas cuman di Farhan Motor, Mas, ya. Siap, 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 Mas. Ya, bro, masih dengan Mas Indra ini, si ganteng dari Surabaya yang ambil Kawasaki Ninja RR All 2009 warna Black Cobra super mulus. Pilihannya motor impiannya. Jadi dari rumah itu wis condongnya itu yang aja. Dicari itu yang all aja, bro, yang all aja. Jadi ya lihat langsung oke, okay, langsung cocok gitu loh. Jadi nggak lihat yang lain, condongnya emang cari yang all. Ini Farhan mau lanjut untuk mengenai itu misi, visi dan misi di Farhan Motor. Ini saya mau tanya untuk pelayanan di Farhan Motor itu menurut Mas Rizal itu gimana? Indra, Mas. Mas Indra, oh iya, sorry, Mas Indra, gimana? Enak, responsif, Mas. Iya. Instalasinya, barangnya oke. Oh, iya. Suaranya baik juga. Seneng guyu wong, Mas. Iya, iya, iya. Sampean dari Surabaya mana, Mas? Wiyung, Mas. Wiyung. Yes. Iya, iya, iya. Oh iya, Mas, untuk mengenai harga motor yang sampean pilih, itu menurut sampean itu mahal atau terlalu murah atau gimana? Menurut sampean ini live langsung, Mas, ya, enggak pakai rekayasa. Iya. Jawab aja. Masih murah, Mas. Oh iya, iya. Cuman yang lain masih di atas yang ini malah. Oh iya, soalnya lihat barang, Mas, ya. Iya. Lihat barang. Ninja itu enggak lihat tahun, Mas, lihat unit. Lihat barang. Ya kondisinya itu gimana? Kalau kondisinya masih 90% ya di angka baiklah nilai jualnya. Itulah, Mas,
istilah ninja itu lihat barang. Yang ganteng yang dari Surabaya, Mas siapa tadi lupa lagi aku. Indra. Mas Indra kok Rizal ya sih? Mas Indra yang ganteng yang dari Surabaya Wiyung. Ini udah oke semua, udah recommended dengan pilihan motornya RR All yang Black Cobra tadi bro ya. Ini varian motor rencana mau minta saran demi kemajuan channel kami varian motor dan showroom kami supaya dikenal di kalangan masyarakat. Untuk lebih baiknya itu varian motor itu selalu minta pendapat ke setiap konsumen yang beli motor di sini, terutama ini Mas Indra ini. Ini saya mau minta saran ke Mas Indra. Mas Indra, ya. Ini Farhan mau minta saran ke sampean. Itu saran yang terbaik menurut sampean itu gimana, Mas? Ini aja Mas, sering-sering upload di Instagram. Ya. Sering upload foto, upload Insta story-nya. Ya. Sama paling enggak inilah banyak-banyak promo, Mas. Oh, terus ada lagi saran nih? Kalau bisa buka cabang lah. Buka cabang. Yes. Oh iya, mudah-mudahan Mas. Untuk teman-teman seluruh Surabaya dan sekitarnya, kalau mau cari ninja yang 250 cc 150, jangan lupa datang ke Pak Armotor. Pelayanannya sih. Iya, pilihannya juga banyak Mas ya. Pilihannya juga banyak Mas, ini yang 250 cc ini di bawah ya Mas. Mas Indra, ya. Jangan lupa temennya dibilang yang di atas tadi, lantai atas di garasi juga ada yang 150 cc. Dan jangan lupa kalau temennya cari diajak sini Mas ya, biar enak. Soalnya di sini juga bisa kredit kayak tadi Mas ya, bisa kredit DP minim. Wis diproses sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bungkus ini motor bawa pulang pokoknya. Proses nggak pakai ribet, asal nggak ada masalah di finance Mas ya. Terima kasih Mas, mudah-mudahan motor yang sampean beli barokah Mas ya. Hei Rek, ada Surabaya, aku nang bahar motor, awakmu kapan? Baharan motor, los kak rewel. Selamat sore, saya Indra dari Surabaya. Beli Ninja RRO 2019, 2009. Barangnya mantep, mulus, top.